Tahun 1963, saya dan Hanim belum lahir tetapi sejarah TV sudah pun bermula pada 1963 kerana studio sementara yang terletak di Jalan Ampang, Kuala Lumpur menjadi lokasi bersejarah bermulanya perkhidmatan televisyen negara yang dilancarkan Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 28 Disember 1963. Tapi yang pasti, Ivan, sejak itu televisyen atau ringkasnya yang kita panggil TV tetap menjadi rujukan utama rakyat meskipun diasak arus pemodenan. Sempena hari ulang tahun televisyen Malaysia ke-57 hari ini, wartawan Sazwani Samsu melaporkan. Televisyen. TV lah. Televisyen lah. Televisyen. 57 tahun perkhidmatan televisyen diperkenalkan di Malaysia. Pelbagai transformasi telah dilalui. Daripada hitam putih sehinggalah yang berwarna. Daripada analog ke TV digital. Ledakan globalisasi kini turut memudahkan capaian televisyen menerusi telefon pintar dan pelbagai gadget mudah alih. Fasa lebih 5 dekad itu juga menyaksikan masyarakat tetap menyandarkan kepercayaan terhadap bahan yang disampaikan menerusi saluran televisyen. Namun, apa faktor yang menyebabkan kandungan TV tetap terus menjadi sumber rujukan yang paling dipercayai masyarakat negara ini? Bekas pengacara televisyen RTM yang juga tokoh akademik Profesor Dr. Asia Sarji berpendapat kepelbagaian sumber media kini berpotensi mendorong kepada kecelaruan maklumat. Televisyen sebaliknya mempunyai tanggungjawab sosial untuk menyampaikan maklumat yang benar-benar sahih. Pelaksanaannya jauh lebih mudah daripada waktu dulu berbanding dengan pada waktu kini. Sehingga munculnya kecelaruan maklumat yang luar biasa. Ya, kecelaruan maklumat dalam konteks sama ada perkara atau ideologi yang diperkatakan itu benar atau salah dan sebagainya yang menimbulkan kekeliruan di kalangan orang ramai untuk sama ada menerima atau menolak sesuatu maklumat. Meskipun berdepan dengan lambakan media baharu, bekas penyampai dan penyunting berita RTM, Datuk Harjit Singhalan tidak menafikan televisyen tetap memberi impak besar kepada masyarakat. Media massa khususnya televisyen mempunyai peranan yang amat penting dalam era globalisasi ini. Ia memiliki pengaruh yang amat kuat dalam kehidupan masyarakat masa kini. Peranan komunikasi amat penting untuk menentukan penyampaian informasi khususnya. Dengan kemajuan teknologi, kaedah ini juga berkembang dengan begitu pesat. Mewakili penggiat seni yang baru bertapak dalam bidang penyiaran, pengarah muda Syaza Rahim berkata, lambakan maklumat dalam media sosial menjadikan televisyen sebagai rujukan. Berikutan maklumat yang disiarkan lebih berfokus. Okey, TV itu masih sangat penting masa sekarang ni, walaupun adanya internet dan juga social media platform yang lain, contohnya konten-konten daripada Netflix atau sebagainya. Kerana bagi saya, TV itu adalah two-way communication. Kalau kita tengok TV, macam ada konten-konten buat bicara ataupun sebagainya. Tapi kalau internet, satu lagi konten dia sukar untuk dikawal. Kemunculan sumber media yang pelbagai perlu dimanfaatkan sebaiknya oleh syarikat penyiar. Menyedari hal itu, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ruzain Idris berkata, kepantasan media sosial perlu digunakan sebagai medium promosi untuk menarik lebih ramai penonton. Dengan konteks penyaluran bahan, misalnya penggunaan media sosial RTM dapat menarik penonton, golongan penonton muda khususnya untuk melihat paparan berita selanjutnya melalui TV. Apa yang kita siarkan dalam YouTube dan sebagainya itu sebenarnya adalah hasil daripada apa yang kita keluarkan dalam paparan di TV kita. Kandungan kita punya, cumanya kita aplikasikan dalam bentuk-bentuk yang seperti YouTube dan Twitter dan sebagainya. Corak pemikiran yang terbuka dalam mendepani arus globalisasi amat dituntut bagi memastikan televisyen kekal relevan dan terus berevolusi seiring kemajuan teknologi. Selamat Hari Ulang Tahun TV Malaysia ke-57. Sazwani Samsu, Berita RTM.